Tangis haru warnai pertemuan jemaah haji dengan keluarga. Kloter 5 Debarkasi Makassar asal Kabupaten Goa terdiri dari 441 jemaah dan 9 petugas haji. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi jemaah haji kloter 5 ke Arab Saudi sempat mengalami insiden di mana mesin pesawat mengeluarkan percikan api hingga pesawat harus kembali ke bandara. Gimana? Cemas. Oh, cemas sih ya, Bu. Oh, jadi gimana perasaannya sudah tiba di tanah air ini, Bu? Iya, sudah lega. Alhamdulillah. Oh, ada berapa keluarganya yang di dalam sini, Bu? Yang berapa? Lebih 20. Lebih 20 ya, Bu? Tanah air, Bu. Alhamdulillah, setelah ini sudah bisa berangkat. Iya. Tiba di Indonesia, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Berarti sudah senang ya ketemu sama keluarga ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Ibu, ke Tanah Suci berapa orang, Bu? Kita dari keluarga 6 orang. 6 orang ya, Bu? Jumlah jemaah haji maupun petugas haji Embarkasi Makassar sebanyak 16.644. Mereka terbagi ke dalam 37 kloter. Ya, alhamdulillah, sebenarnya bukan ujian. Nah, itulah jamuannya Allah untuk kita. Ini kan panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Itulah panggilannya. Berarti bukan ujian, ya jamuannya lah ya, prosesnya begitu. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu kami di kloter 5 semuanya lancar, aman, dan alhamdulillah hari ini semua sehat, bulan semua sehat alhamdulillah, dan semua dimudahkan setelah hari itu waktu kita berangkat. Saya tidak mau bilang itu kejadian, bahwa itulah jamuannya Allah untuk saya, untuk kloter 5, bahwa kita dari pertamanya ya itulah, karena ini adalah panggilannya sebenarnya. Bahwa ini urusan privasi, ibadah kita ini sebenarnya sama Allah. Bahwa ada hal yang demikian, ya mungkin itulah bagian dari jamuannya Allah untuk kita. Jemaah Haji Debarkasi Makassar yang telah kembali ke tanah air hingga Kamis kemarin sebanyak 5 kloter dengan jumlah 2.247 orang. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.